Jelang penetapan calon gubernur dan wakil gubernur serta pengundian nomor urut pasangan calon di kontestasi Pilgub Jawa Barat 2018, pasangan Ridwan Kamil dan Uur Zanul Ulum tidak akan mempermasalahkan nomor urut yang mereka dapatkan. Di tengah sosialisasi dengan ribuan warga Kota Bandung yang digelar Partai Persatuan Pembangunan di lapangan Tegalega Minggu siang, bakal calon pasangan Ridwan Kamil dan Uur Zanul Ulum tidak akan mempermasalahkan nomor yang akan didapat pada pengundian oleh KPU Jawa Barat Selasa 13 Februari mendatang. Jelang penetapan sebagai Cagub dan Cawagub, pasangan berjuluk rindu ini menganggap semua nomor tidak mempengaruhi keterpilihan mereka di pilkada serentak tersebut. Bahkan bakal Cawagub Uur Zanul Ulum tetap yakin akan memenangkan kontestasi Pilgub Jawa Barat periode 2018-2023 mendatang dengan dukungan dari 4 partai, yaitu Partai Nasdem, P3, Hanura dan PKB. Saja nomor siapa nomor berapapun, yang penting saya menang. Mau nomor 1 2 3 4 juga enggak apa-apa, tapi yang penting saya menang. Itu aja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doa sekarang diperpanjang, apalagi habis subuh agak panjang gitu, karena ingin menang dalam pilgub ini. Kenapa ingin menang? Karena ingin membangun Jawa Barat, karena ingin mensejahterakan masyarakat, karena ingin memberikan rasa keamanan keadilan pada masyarakat, itu yang saya. Menurutnya, tidak hanya roda partai, banyaknya relawan yang mendukung pasangan rindu menambah keoptimisan kemenangan. KPU Jawa Barat sendiri telah mengagendakan Senin 12 Februari sebagai penetapan bakal calon menjadi calon gubernur dan wakil gubernur yang resmi ikut dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat sesuai persyaratan. Sementara Selasa malam, digelar pengundian nomor untuk mengawali gelaran kampanye para pasangan calon. Ikwan Sabah melaporkan untuk NET.